could seat you by the fire. Listen, listen, there's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright, but I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when your answer ain't to God. You can call me killer, as you look into my eyes. Nothing but a sinner, you won't get away this time. Hi guys, just a few words. Ini bukan jadi video dimana gue bilang bahwa ini tuh mudah. Perjalanan sampai sekarang, 8 minggu lalu sampai sekarang tuh mudah. Losing fat is easy. I wanna be honest. Gue hari ini baru pertama kali kerasa efek diet 8 minggu ini. Hari ini gue benar-benar merasa kenapa diet itu tidak mudah. Kenapa tidak semua orang mendapatkan six pack. Gue tadi pergi latihan, dan latihan yang biasanya fun, yang bisa gue tidak perlu motivasikan diri untuk pergi latihan. Hari ini gue benar-benar perlu motivasi yang sangat tinggi, karena gue kehilangan motivasi sendiri. Badan gue terasa lemes, badan juga lesu-lesu gitu, capek. Nah, tapi inilah saat dimana kita harus stand up, dimana kita harus memotivasikan diri untuk terus berjalan. Perjalanan ini baru selesai kalau gue selesai, kalau gue finish, bukan kalau gue capek. Itu tidak mudah. Tapi gue percaya bahwa kalian di luar sana, setiap orang di luar sana juga bisa melakukan apa yang gue kerjakan pada saat ini. Cara-caranya kalau kalian belum tahu, makanya akan gue kasih lihat di channel ini. Cara makan seperti apa, latihan seperti gimana, dan seterusnya. Makanya kalau masih belum subscribe, subscribe sekarang untuk kalau mendapatkan update dan informasi seterusnya. Okay guys, 8 minggu sudah selesai dan berat badan sekarang masih sekitar 73-74 kilo. Target adalah 69-70 kilo, jadi masih kurang 4 kilo lagi ya. Dan ini ingin gue capai di antara 4-6 minggu. So wait for it, tonton terus channel G-Maniac. I will keep you guys updated yang pasti. By the way, untuk video yang akan keluar hari Minggu, gue kayaknya bakalan ngeluarin video full latihan lagi, seperti latihan upper body workout pertama, karena kayaknya banyak disukai oleh kalian di luar sana. Untuk ini, kalian lebih prefer latihan dada, jadi gue bakal ngasih banyak tips-tips juga di saat lagi latihan dada tuh seperti apa, atau mendingan latihan back. Coba tulis di comment box, oke? Dan juga give this video a like kalau kalian pengen lihat lebih dari series fit to fat to fit. Nanti bisa gue kasih lihat juga full day of eating, di mana gue akan ngasih lihat seharian gue makan apa aja, atau full day activities di saat dia tuh gue ngapain aja sih sebenarnya seharian. Oke guys, see you guys hari Minggu dengan video latihan full workout chest atau enggak punggung. Tulis di comment box kalian suka yang mana. Bye bye.